Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kami, tahap demi tahap kami lalui dengan segala macam problematik dan dinamikanya, di mana kami sampai pada tahap ini dan kami tiba malam hari ini juga atas izin Tuhan dan juga atas profesionalisme yang telah dilakukan oleh semua pihak yang berperan sebagai penyelenggara. Kami sekali lagi hanya mengucapkan terima kasih, mohon doa restunya, tolong kami dijaga agar kami tetap fokus dalam perjuangan ini, tidak miring ke kanan maupun miring ke kiri, hanya untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh relawan-relawan independen yang telah mendukung kami sehingga kami bisa sampai pada posisi hari ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah membawa kami sejauh ini. Dan tidak banyak kata, mohon jaga kami dengan selalu mendoakan agar tidak ada ketamakan dalam hati, supaya Jakarta aman bisa terwujud di kemudian hari. Saya Dharma Pongrekun dan calon wakil adalah Dr. Kun Wardana Agioto. Beliau dulu dikenal sebagai bayi ajaib. Umur 12 tahun 8 bulan sudah kuliah. Beliau sudah kuliah. Dan kami dipertemukan oleh Tuhan. Tidak ada rencana sama sekali. Karena di awal saya mendeklarasikan diri, belum ada terpikir bahwa siapa yang akan mendampingi. Hanya niat dan tekad untuk berjuang menggunakan kesempatan yang dibuka yaitu jalur independen, kami lakukan dengan nawaitu hanya untuk membela rakyat Jakarta sekalian agar lebih baik ke depan dan tidak hanya menerima janji-janji isapan jempol sebagaimana yang banyak kami dengarkan daripada suara Arus Bawah. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan, sampai bertemu di daerah-daerah yang akan kami kunjungi. Salam hormat buat keluarga, mari bersama kita selamatkan jiwa keluarga kita dari segala hal yang mengancam kedaulatan keluarga kita.